Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Oke Mbak, Sion mau mimpi indah dulu. Yao, Linda, Indah. Wow, nggak salah dong kalau Sion gembira bisa dapat cewek macam Linda. Bicara pacaran sekaligus latihan bahasa Inggris. Yes, I'm coming, Linda, my love. Cuma Sion yang nepsong, pengen cepat-cepat ketemu Linda. Tapi si Doi udah gak akan sabaran lagi, pengen ketemu Sion. Halo Sion. Ngapain tuh kayak ngeracun, pakai datang lagi. Halo Sion. Kenapa sakit? Emang gua sakit panas? Sekarang gua mau nanya sama lo, lo ini teman apa musuh? Sion, udah gua apa lo Sion? Sion, biarpun kita baru kenal Sion, bukannya kita sudah jadi teman, sahabat Sion. Kalau emang teman, ngapain lo datang sekarang? Sion, Sion, memangnya kalau gua datang, gua mesti pesan tempat dulu, ya? Kayak ada kereta api dong, mikirnya gua pulang kampung. Simon, Linda mau datang tahu? Linda? Sion, Linda itu siapa? Cewek lu? Iya, pacar gue yang paling keras. Pantas lu berpakaian kayak pelayan, Bat. Nah lu, pakai dasi kupu-kupu segala. Lu terbang lu. Enak aja lu. Lu ini mau ngeledek apa mau bertamu, tau? Sion, gue kasih tau nih ya. Nemuin cewek, jangan berpakaian seperti ini, Sion. Malu lu, dan lucu. Kayak boneka dari India lu. Suka-suka gue dong. Nasi-nasi gue, cewek-cewek gue. Iya, terserah mulut lah. Ada siapa, Yon? Simon, Mbak. Mbak. Oh, Simon. Ya, kebetulan ini Mbak lagi mau bikin minuman. Simon mau minum apa? Teh apa kopi? Teh pahit aja, Mbak, biar dia cepat pulang. Terserah Mbak saja lah. Sian-sian, ya udah ngobrol dulu. Mbak bikinin ya. Terima kasih, Mbak. Kita berdua teman kan? Oh, yoi, Sion, yoi. Kalau emang teman, buruan deh lu cabut dari rumah gua. Lu gimana sih, Sion? Mbak Mary tuh lagi bikin gue minuman. Masa gue tinggal begitu aja sih? Mubazir, Sion. Lu sayang tuh minuman. Biar nanti gua yang abisin. Sekarang lu cabut dari rumah gue. Ini apa, Sion? Aduh, Sion. Sion! Ngapain sih kamu, Yon? Lagi bercanda, Mbak. Sion gak bercanda, Mbak. Beneran. Halo, Sion. Oh, ini apa-apaan sih, Sion? Gue cuma jaga, jangan sampai biji mata lu copot. Halo, Linda. Kenalin, ini Simon, temannya Sion. Linda. Sudah lama di Jakarta. Baru datang kemarin. Terusin aja ngobrolnya, Mbak mau masak. Makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Baru datang dari mana? Dari LA. LA? Jauh amat. Mau berapa lama di sini? Ya, kira-kira sebulan mungkin. Bagaimana kalau Anda saya antar melihat-lihat kota Jakarta? Sorry. Sekarang Jakarta makin keren loh. Boleh, nggak ngerepotin. Oh enggak. Malah saya senang. Kapan? Sekarang juga bisa. Sekarang? Mau? Boleh. Betul? Oke. Mon, lu punya minuman belum diminum, ntar mau bajir, Mon. Lu abisin aja deh minuman. Sekarang gua mau cabut. Jaga rumah lo. Bye, Sion. Bilangin sama si Sion, kalau ditolak cewek, jangan maksa dong. Masalahnya bukan cuma ditolak sama si Linda. Yang bikin dia sebel banget, si Linda tuh disambar sama si Simon. Simon siapa, Mer? Simon, temennya si Sion, adanya Ramon. Oh, Ramon teman sekantor gue? Emangnya ada berapa Ramon yang lo kenal?
Oh, Ramon yang pernah ribut sama gue soal parkir? Yes. Ramon yang kalau melotot matanya kayak jengkol? Gue mesti ngebelain Sion, biar Ramon gantian mabok. Kalau adiknya patah hati, pasti dia mabok kayak kuda lumping kesurupan. Simon sialan. Kali dia pakai dukun, baru kenalan. Dinda langsung tercantol. Jangan takut, Sion! Jangan bercanda begitu dong, Mas. Lo mau dapetin Linda nggak? Mas ini punya kenalan dukun ya? Ini nggak ada urusan sama dukun, Sion. Soalnya begini, Mas. Kata teman-teman, kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Itu namanya nggak sportif. Nih, kalau cinta pakai jampe-jampean, itu nggak bakalan awet. Nih, lihat gue sama Mary. Biar orang bilang gue kayak Beauty and the Beast, tapi buktinya gue awet kan? Soalnya gue pakai akal, nggak pakai dukun-dukunan. Akal bagaimana, Mas? Kalau lo mau menang, lo jangan suka cari-cari kelemahan saingan. Tapi kembangkan kelebihan diri sendiri. Emang Mas ini punya kelebihan ya? Cukong klodok. Ada lagi satu, Mas. Apaan? Yang penting kan empol lo demen. Ada yang lebih gede, Sion. Aduh, Mas. Setorannya. Nah, ini dia nih. Linda bakal jatuh ke pangkuan Sion. Kalau Sion bisa niruin gayanya. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Jam 5, emang kenapa? Harusnya gue yang nanya, kamu ngapain? Cian kan ikut anjurannya Mas Jimmy. Enak aja lo, gue udah kambing hitamin. Sejak kapan gue nyuruh pagi-pagi buta bikin berisik? Loh, kata Mas Jimmy, kalau kita mau gaya cewek, kita harus kembangkan apa dalam diri kita. Ya Cian kembangin. Iya bener juga, Mer. Kamu juga ngajarin dia untuk ribut pagi buta begini? Kalau itu gue nggak pernah ngajarin dia pagi-pagi bikin rame. Sion mau kasih sambutan khusus, makanya Sion latihan serius. Kan bisa siangan dikit, Sion. Mana sempat. Iya, Mer, mana sempat. Udah, pusing dong, pusing. Aduh, ntar tetangga komplain dong, Jim. Nggak mungkin kedengeran, Mer. Ayo, Sion, come on. Yes! Aduh, jangan usil dong. Maaf, Pak Jimmy. Halo. Sama. Pergi aja ke rumah Linda. Sion. Sabar, Sion. Sabar. Sion. Ada pesan dari Linda. Katanya ntar dia mau datang kemari. Udah. Lo jangan janjian sama Linda di rumah gue. Sana, Sion. Pergi. Gue gak janjian, Sion. Lo masih suka sama Linda nggak? Alah, udah deh, Sion. Lo, so gengsi lo. Munafik. Sion, kalau lo masih suka sama Linda, gue kembaliin deh. Tetapi, ada salah aja, Sion. Apaan? Pinjamin gue duit dong, buat betulin motor abang gue yang serempet bajaj. Tapi lu jangan ganggu-ganggu Linda lagi ya. Enggak, Sion. Swear, sumpah. Bener ya? Bener. Janji. Nih gua kasih sama lu. Mumpung gua lagi banyak duit nih. Tuh, hitung deh. Tuh, dua, tiga. Nih, gua tambah lagi. Wah, makasih deh.
Nih, apa-apa biar tuh. Terima kasih, Sion. Terima kasih. Ini baru Sohib. Linda, apa kabar Linda? Wah, Linda! Masuk barangan di rumah gue. Ayo, Linda. Aduh, Mon, itu duit banyak amat. Ini nih, Linda, buat petraktir Sion. Sembarangan lo. Loh, ada tamu? Iya, Tante. Ada acara apa nih? Ini, Linda mau kasih kejutan buat Sion. Oh, silakan, silakan. Sion juga mau kasih kejutan buat Linda. Oh, ya? Iya. Sion mau kenalin pacar Sion sama Linda. Sion udah 2 minggu latihan keras. Mau kasih sambutan khusus buat Linda. Oh. Nah, tunggu sebentar. Hai, Linda. Nah, ini dia kejutan Linda. Kenalin dong, pacar Linda. Oh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari FVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.